Orang tanpa pengetahuan tentang sejarah masa lalu, asal-usul, dan budaya. Mereka seperti pohon tanpa akar. M. Mengetahui, mengamalkan, dan mengajarkan adalah hal yang harus kita budayakan di era gempuran globalisasi ini. Seperti halnya kerajaan dan kesultanan yang ada di Kalimantan Selatan yang beragam, dan salah satunya ialah Kerajaan Nan Sarunai. Nama Sarunai sendiri dimaknai dengan arti sangat termasyhur. Penamaan ini bisa jadi mengacu pada kemasyhuran suku Dayak Maanyan pada masa silam, di mana mereka terkenal sebagai kaum pelaut yang tangguh. Kerajaan Nan Sarunai adalah pemerintahan purba yang muncul dan berkembang di wilayah yang sekarang termasuk dalam daerah administratif Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Tepatnya di antara wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?